Okey, itu saja kita tengok bagaimana cara fikir. Seorang kata negara yang apa ni ada agama Islam, negara rahmat dan negara madani, negara sivil. Okey, kita pergi lebih dalam sikit. Semua nak cerita tak habis tadi, kena potong kan. Jadi kita bagi 3 minit. 3 minit saja tak banyak. Okey, boleh ceritakan tak? Ciri negara Islam dalam 3 minit saja. Kita belum mentakrifkan apa itu negara Islam, tapi moderator sudah suruh saya, minta saya mencirikan apa itu negara Islam. Ya, saya tanpa ya merasa perlu apa ini, perlu reserve ya, perlu ada kekangan dan mengambil satu pendekatan yang agak bebas. Ya. Pertama yang utama ya, yang mencirikan negara itu yang dikatakan negara Islam. Kembali kita merujuk ya kepada negara dan daulah yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Itu model par excellence-nya, ya. Itulah modelnya, itulah modalitinya, itulah rujukannya. Maka kalau begitu lah rujukan, ya. Utama yang kita dapat lihat, ya, daripada negara yang dibangunkan, oleh Rasulullah itu, lantas ciri pertamanya adalah negara itu sifatnya memberi ruang kepada umudi yang dilalu wahda. Negara yang membebaskan, sekaligus apabila kita bercakap sebagai negara yang memberikan warganya ya, mengenali Allah, lantas sekaligus memerdekakan warga, memerdekakan rakyatnya daripada apa jua pembentuk apa jua bentuk perhambaan dan pengabdian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas negara itu sebenarnya membawa kepada huriyah, kemerdekaan dan kebebasan yang sebenarnya. Di sana manusia tidak dizalimi, di sana manusia tidak tunduk kepada apa jua yang lain, kuasa maupun apa jua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Negara itu juga ya, lantas dengan itu mempunyai ciri yang kedua, di mana kebebasan itu sekaligus membawa manusia itu pada kedudukannya, di mana manusia itu selaku tugas utamanya untuk ya untuk menzahirkan kebebasan itu, kemuncaknya adalah pemberian. Ya, maka negara yang dikatakan negara Islam itu mengizinkan warganya, meskipun apa juga budaya agamanya, ya, menzahirkan pengabdiannya kepada Allah, ya, memberikan ruang yang secukupnya. Di sana tidak ada kekangan, di sana tidak ada mereka dizalimi ataupun dinafikan hal itu. Ya. Maknanya dari sudut amalan, the right to profess and practice, ya, religion of their choice. Madinah itu adalah negara yang paling majmuk sifatnya, sempurna lengkap sifat kemajmukan, cukup pluralis sifatnya. Maka itulah ya, dengan dalam pertinya yang keduanya mengizinkan manusia menzahirkan ubudiyah kepada Allah. Ketiga, apa yang dikatakan lantas dengan itu, apa yang wujud daripada, apa yang terserah daripada negara itu adalah segala-galanya yang bersangkutan dengan keadilan dan kerahmatan. Di mana akhirnya sifat manusia itu kunci utama ataupun raison d'être-nya, reason of being-nya, reason for coming here, bin ayin dan jina, itu apa kita bagi di sini? Adalah pada akhirnya, seperti mana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Yunus, apabila Allah SWT menyebutkan, wahuwa ansya'ahu minallah, sya'amar kutiyah. Dia yang ya Allah yang menjadikan kamu daripada bumi, dalam ayat yang lain sebagai khalifatullah bil'ar, untuk apa? Sya'amar kutiyah. Maknanya menzahirkan pada akhirnya, pemerintahan yang memakmurkan dan mensejahterakan seluruh penghuni bumi itu. Itulah dia tiga ciri utama yang sekaligus memagari, yang menjadi sendi-sendi, yang menjadi sendi penting dan tiang-tiang penting, yang menjadi asas kenegaraannya itu. Maka tidak ada satu negara yang lebih cantik modelnya selain kita kembali merojok dan berguru kembali kepada Mazhab Talbizat dan Akhra, melihatkan dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Itulah modelnya negara Islam. Meskipun kini kita berbicara tentang revisiting, apa yang dikatakan, kembali merujuk, kembali melihat, kembali menziarahi konsep ini dalam bahasa, dalam laras, dalam wacana, dalam satu scholarship baru dalam contemporary 21st century. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Lebih seminit. Okay. Dr. Fadlan, definisi ataupun ciri negara Islam. Terima kasih Dr. Fadli.
Yang saya hormati pertama dan yang kedua, Dato' Al-Khawad, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Diminta daripada saya dua, iaitu definisi dan ciri. Tiga minit. Secara umumnya bila disebutkan berkenaan dengan definisi negara Islam, kita boleh melihat pada istilahnya dalam bahasa Arab ataupun perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab ialah Darul Islam ataupun Daulah Al-Islamiyah. Dan secara ringkasnya, untuk menjaga masa, apa yang disebutkan sebagai Darul Islam ialah satu tempat yang didiami oleh orang-orang Islam, sama ada orang Islam sahaja ataupun bersama dengan mereka itu adanya orang yang kafir, yang tidak Islam. Dan pada masa yang sama, apa yang disebutkan sebagai syiar Islam ataupun hukum-hukum Islam zahir dan dapat dilihat pada bumi tersebut. Itu secara umumnya yang boleh kita berikan definisi di sini. Dan kalau kita nak tambah juga, boleh ditambahkan dengan beberapa perkataan seperti apa yang dizahirkan itu tidaklah memerlukan ataupun tidak di bawah pemantauan. Dia mereka boleh menzahirkan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka yakini. Amalan-amalan Islam boleh sahaja dizahirkan tanpa ada satu kuasa yang mengekang ataupun tanpa ada satu kuasa yang mengesahkan. Kebebasan seperti yang disebutkan oleh Dr. Zulkifli tadi. Itu secara ringkas yang kita boleh perhatikan daripada definisi para ulama kita berkenaan dengan Darul Islam. Dan kalau kita melihat kepada kumpulan Syafi'iyah, mengikut mazhab Imam Syafi'i, secara umumnya mereka mengatakan bahawa Darul Islam, negara Islam adalah satu tempat yang didiami oleh orang Islam seperti yang kita sebutkan tadi, zahir padanya syiar Islam, hukum-hukum Islam, dan ianya kekal begitu walaupun dikuasai oleh orang kafir dan dihalau daripada tempat itu orang Islam. Kekal namanya sebagai Darul Islam. Ini adalah pandangan ulama Syafi'iyah. Walaupun begitu, ulama-ulama yang lain, iaitu tiga mazhab yang lain, berbeza pendapat, mengatakan sekiranya Darul Islam asalnya ada orang Islam tetapi diusir dan syiar dan hukum itu menjadi terkawal dan tertindas, maka tidak lagi menjadi Darul Islam, bahkan bertukar menjadi Darul Kufur. Okay. Soalannya pasal ciri-ciri negara Islam. Jadi apa yang penting bagi saya adalah bukan semantics, ya, bukan label sama ada negara itu negara Islam ataupun Darul Harb ataupun Darul Kufur ataupun sebagainya. Tapi apakah yang perlu ada characteristics apabila kita sebutkan sebuah negara itu layak untuk diberi label sebagai negara Islam, adalah dia kena mempunyai dua ciri yang utama dalam negara itu, iaitu seperti mana disebutkan oleh Muhammad Asad di dalam bukunya Principles of Islamic State and Government, dan di mana beliau mengatakan bahawa dua ciri yang utama yang kena ada ialah satu ialah justice dan dua ialah benevolence. Mesti ada dua perkara ini. Apabila kita menyebutkan justice, keadilan, dia berlaku keadilan dalam semua segi. Keadilan dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya. Keadilan dari segi ekonomi ialah tidak boleh ada suatu perbezaan jurang pendapatan di mana the have and the have nots. Tidak boleh ada jurang begitu ketara. Tidak boleh ada satu istana yang berharga berjuta-juta atau bilion ringgit dan orang yang tinggal di shacks di dalam rumah yang beratap zinc dan sebagainya. Tidak mungkin ada itu, bermakna tidak ada economic justice di situ. Begitu juga benevolence, di mana kita tidak akan dapat melihat ihsan yang ada pada kerikat dalam sebuah negara Islam, mementingkan keadilan, yang mementingkan kesamarataan, yang mementingkan, yang memberi kehormatan dan mengutamakan hak-hak manusia dalam kebebasan bersuara, dalam kebebasan mereka untuk freedom of expression, freedom of speech, freedom of religion dan sebagainya. Kerana itu mesti ada dua ciri yang utama itu, barulah sesebuah negara itu boleh dikenali sebagai sebuah negara Islam.